bidang ekstrakurikuler yang menunjang pengembangan karakter dan bakat generasi muda yang tak kalah penting. Geliat Kota Pekanbaru dalam membenahi dan mengembangkan kualitas pendidikan kini telah berkembang pesat. Potensi teknologi, bahasa, dan wawasan sudah sepantasnya termaktub dalam kurikulum. Dalam kurikulum pendidikan, tak hanya bidang akademis saja yang mesti menjadi bagian transfer ilmu. Bagian pengenalan akan penting lingkungan hidup juga menjadi bagian yang tak kalah penting. Potensi flora yang ada dapat dimanfaatkan sebagai bagian kurikulum. Wawasan lingkungan bagi siswa misalnya dapat dilaksanakan dengan sebuah program penanaman 1000 bunga dan suasana sekolah yang hijau dan asri. Sekolah sebagai lingkungan pembelajaran produktif bagi para generasi muda mesti menjadi wadah penanaman akhlak peduli lingkungan yang sekarang ini menjadi isu pokok dunia. Kepedulian akan alam dan lingkungan menjadi wacana pokok yang mesti ditanamkan bahkan diterapkan dalam kehidupan pembelajaran siswa. Ini adalah salah satu bentuk pengenalan dan pengembangan basis akademis siswa terhadap lingkungan. Ya, laboratorium alam. Para siswa dikenalkan dengan sejumlah tanaman botanikal, mencakup bunga dan tanaman obat. Di sini para siswa dibekali dengan pengetahuan di seputar tanaman obat yang ada di Indonesia. Selain belajar menghargai alam, pengetahuan akan potensi flora dalam dunia kesehatan tentunya sangat membuka cakrawala wawasan. Baiklah, ini kita setengah hektar. Di sini adalah tempat pembibitan tanaman yang terdiri dari banyak tanaman. Bisa kita lihat ada bawang, cabe, terung, dan buncis. Juga ada tanaman kiji beling. Untuk media tanam kita memanfaatkan kompos yang kita olah sendiri. Kemudian polybagnya kita memanfaatkan bekas botol air mineral. Jadi ini pembuatan kompos. Pembuatan komposnya ini bahan-bahannya itu dari daun-daun sisa anorganik yang ada di SMA 8. Terus bioaktivatornya itu dari feses sapi, feses kotoran hewan gitu, terutama feses sapi. Kompos ini digunakan untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di SMA 8. Untuk laboratorium ada beberapa tanaman obat, terus ada juga jagung, ada